Kisah asmara Jordan Ali dengan Eva Manurung Ibunda Virgoun telah berakhir. Meski sudah berakhir, namun nyatanya perseteruan antara Jordan Ali dengan Eva Manurung justru semakin memanas. Bagaimana tidak, Jordan Ali kini membongkar tabiat asli Eva Manurung selama mereka berpacaran. Diakui Jordan Ali, dirinya kerap diancam oleh Ibunda Virgoun selama ini. Tak hanya itu, saat memutuskan hubungan, Eva Manurung dengan tega mengucap najis pada Jordan Ali. Dia yang mutusin, dia yang sakit hati, pakai bilang najis lagi, kasar banget sih omongannya ya Allah, sindir Jordan dalam akun Instagram @jordanali, Jumat, tanggal 19 Januari tahun 2024. Lebih lanjut Jordan Ali mengaitkan usia Eva Manurung yang sudah tua tetapi masih suka bicara kasar. Saking kesalnya, dia juga membongkar tabiat mantan mertua Inara Rusli itu yang kerap mengancam-ancam dirinya. Makanya jadi orang jangan bisanya ngancam-ngancam, tegasnya. Jordan menyebut seharusnya Eva Manurung bersyukur di usianya yang sudah tak lagi muda masih banyak orang yang perhatian dengan dirinya. Di akhir unggahan bintang sinetron Azab tersebut memberikan pesan bijak untuk mantan kekasihnya. Dia juga menagih janji manis Eva Manurung yang kini seolah diingkari. Jangan suka menjelekkan orang, mana janjinya dulu, katanya nggak mau jelek-jelekin orang, ngomongnya cuma janji manis doang, pungkasnya.